Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview ya salah satu website penghasil USDT yang pastinya di sini secara gratis tanpa ada melakukan deposit dan tanpa undang teman, kalian juga bisa melakukan penarikan per 1 menit sekali, teman. Dan di sini cara mudah untuk mendapatkan USDT ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Oke, baik, di sini saya sudah berada di halaman awal ataupun halaman dashboard dari websitenya. Jadi nama websitenya yang ingin kita bahas kali ini adalah Turbo USDT. Dan di sini kita bisa lihat, jadi kita harus menggunakan voucher pay ya. Jadi tidak bisa menggunakan Indodax ataupun yang lainnya. Kemudian untuk rewardnya juga lumayan. Di sini kita bisa mendapatkan hingga 0,0005 USDT per 1 menit sekali. Dan ini instant payment ataupun instant withdraw masuk ke dalam voucher pay kalian ya. Dan di website ini kita tidak perlu yang namanya mendaftar, teman. Jadi kita cukup modal alamat USDT kita aja yang dari voucher pay. Cara ambil alamat dari voucher pay kalian bisa lihat seperti ini ya, jika kalian belum tahu, teman. Ketika kita sudah berada di voucher pay kita langsung masuk aja ke bagian menu deposit. Dan di sini kita tinggal pilih aja alamat koinnya sesuai website yang kita garap ya. Karena di sini kita garap penghasil USDT, jadi kita salin ataupun kita copy alamat USDT yang berada di voucher pay kita, teman. Nah, di sini Tether TRC20 ataupun USDT ya. Kita klik aja seperti ini dan ini sudah tercopy ataupun tersalin ya. Dan kita cukup kembali lagi ke dalam websitenya. Nah, jadi seperti itu aja, teman, cara ambil alamat koin dari voucher pay ya. Selanjutnya tinggal kalian tempelkan aja di kolom yang ini ya. Berhubung di sini saya sudah tempelkan, jadi tidak usah saya tempelkan lagi. Nah, kemudian untuk cara kerjanya cukup mudah, yang dimana di sini tidak perlu yang namanya short link, teman. Jadi kita cukup klaim aja per 1 menit sekali ya. Kita scroll ke bawah dan kita klik di bagian login. Nah, kemudian di sini jika kita diarahkan ke website lainnya, ini adalah iklan, kita cukup klik back aja atau kembali lagi ke website utamanya, teman. Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan ke step berikutnya ya. Kita cukup scroll aja ke bawah dan klik di bagian continue, teman. Nah, di sini cukup banyak ya untuk iklannya. Jadi kita klik aja di bagian continue. Nah, kita kembali lagi ke websitenya tadi. Sebentar. Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan ke step berikutnya seperti ini ya. Di sini kita isi dulu untuk solve captcha-nya, teman. Sesuai bacaan yang di sini ya. Jadi kita samakan ya, teman. Nah, sebentar, di sini iklan. Kita X-kan dulu iklannya. Nah, kita samakan di sini dengan yang di atas. Oke, iklannya juga lumayan ya, teman. Tapi di sini enaknya tidak ada short link ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal centang aja saya bukan robotnya. Kemudian klik di bagian verify ya. Oke, di sini kita sudah berhasil. Kita mendapatkan sekitar 1971 satoshi USDT ya. Dan ini langsung masuk ke dalam voucher pay kita, teman. Oke, di sini kita bisa klaim per 1 menit lagi ya. Nah, caranya kita tinggal refresh saja agar kita bisa ngeklaim lagi, teman. Tapi kita tunggu 1 menit lagi ya. Nah, ini durasinya ya. Nah, jadi seperti itu aja cara untuk mendapatkan USDT secara gratisnya. Jadi cukup mudah ya, teman, tanpa ada daftar, tanpa ada deposit, tanpa undang teman, dan juga tanpa short link ya. Jadi cukup klaim aja, teman. Dan kalau kita scroll ke bawah, di sini agar bisa menambahkan penghasilan kita, kita bisa dengan cara undang teman ya. Ini adalah link referral kita yang bisa kita salin dan kita bagikan ke sosial media kita, teman. Yang dimana di sini kita bisa mendapatkan 25% komisi dari referral kita yang mengerjakan tugas di website ini. Dan di sini juga ada recent payout-nya. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah dibayarkan dari websitenya ataupun yang ngeklaim ya di website ini, teman. Di sini di tanggal 10 Mei banyak ya yang sudah ngeklaim. Dan ini rewardnya bermacam-macam ya, karena tadi up to 0,0005 USDT ya, teman. Dan kita langsung cek aja ke voucher pay saya, teman.
Yap, gokil ya. Di sini sudah masuk dari Turbo USDT sebesar 1.971 USDT normal payment di tanggal 10 Mei 2022 ya. Nah, artinya untuk websitenya sangat legit sekali dan terbukti membayar. Bagi kalian mungkin yang tertarik silakan aja digarap, dan bagi kalian yang tidak tertarik kalian tinggal skip aja untuk video kali ini. Nah, di sini juga saya akan kasih tahu kalian untuk menambahkan saldo voucher pay kalian. Dan kalian tidak perlu mencari websitenya, teman. Jadi di VoucherPay juga kalian bisa menghasilkan cryptocurrency secara gratis. Jadi caranya gimana, Bang? Oke. Nah, jadi VoucherPay ini bukan hanya sebagai wallet aja ataupun micro wallet, tetapi di VoucherPay ini kita juga bisa menghasilkan ya. Nah, caranya kalian cukup klik aja di bagian garis 3 pojok kiri atas. Nah, selanjutnya di sini ada menu earn ya. Kalian klik aja, dan di sini ada beberapa tugas yang bisa kita kerjakan ya. Dan pastinya ini secara gratis, teman. Nah, yang paling mudah itu di bagian pay to click ya, ataupun PTC yang ini ya. Kita cukup klik aja di bagian ini. Nah, di sini ada PTC ataupun pay to click. Ini bisa kita hasilkan cryptocurrency secara gratis ya, yaitu berupa Bitcoin, teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada what for 7 second ya, ataupun 7 second. Di sini kita cukup klik aja di bagian visit ADS-nya. Kita mendapatkan satoshi Bitcoin ya. Kita tinggal tunggu aja untuk secondnya. Ini berjalan ya waktunya. Kita tunggu sebentar, teman. Kalau sudah berhenti nanti tinggal kita klaim aja rewardnya ya. Nah, di sini kita centang aja akun manusianya. Selanjutnya kita isi captcha-nya, teman. Oke, kita klik di bagian get credit. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 1 satoshi Bitcoin, dan ini langsung masuk ke dalam voucher pay kita ya. Kita langsung cek aja, teman. Caranya klik di bagian menunya, klik dashboard, klik di bagian user dashboard ya. Nah, di sini sudah bertambah untuk saldo Bitcoin saya, teman. Kita bisa lihat di sini ada sekitar 13.699 satoshi Bitcoin. Kita akan coba klaim sekali lagi ya. Nah, ini belakangnya 99, jadi kita klaim sekali lagi. Kita masuk lagi ke bagian menunya, klik di bagian R, lalu klik di bagian pay to click-nya. Kita klik lagi ya, sekali lagi, agar membuktikan juga ya bahwasannya memang ini bisa menghasilkan cryptocurrency dari voucher pay-nya sendiri, teman, yang bakal langsung masuk ke dalam voucher pay kita juga ya. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja untuk waktunya, seperti tadi juga ya, teman. Oke, kalau sudah, centang lagi akun manusianya. Tinggal isi captcha-nya ya. Klik di bagian get credit. Nah, di sini kita sudah mendapatkan juga 1 satoshi Bitcoin ya. Dan ini sudah good job. Kita langsung cek aja ke voucher pay saya. Nah, di sini sudah bertambah ya, teman, menjadi 13.700, yang dimana tadi 13.699 ya. Jadi seperti itu ya cara untuk menambahkan saldo voucher pay kalian lagi di voucher pay-nya juga, teman. Dan mungkin segini aja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogusti Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.